under my city. So it's ranged about 5,700 kilometers in like a straight way. So it's, yeah, kind of far, but still. So I think that, so if we take on the airplane, we'll take maybe 10 hours, or if we need to change air flights, maybe so 13 or 14 hours maybe. And so unfortunately, so this is a, so now is a so serious situation by the COVID. So it's not easy to like go and come, but hopefully so that if we have we can recover from the COVID, and so we can exchange, or so we can go and we can visit each other. And actually, so that I'm working so with so yeah, so Miss as a joint collaboration with your professors, and hopefully so we can see in some time, so face by face, or so I hope that I can visit your city or universities. Okay, so anyway, so this is the center of the, so where I am working for. And let's see, maybe, okay. Okay, so yeah, so okay. So I'm working for the Center for the Environmental Remote Sensing, Chiba University. And so we have actually, so the working for the remote sensing technologies. And so this is very useful to monitor so environmental changes in the land surfaces. And so we have in the center, so we have 12 member, faculty members, so including a director. And so we see so 11 other faculties, and maybe you might identify. So one professor, so he is from the Indonesia, and his name is Professor Yosafat. And therefore, we have a lot of connections with the university in the Indonesia, so University of Research Institute in the Indonesia. And this connection is one of them. Strong connection. So we have a strong connection with the Indonesia universities. Okay. And last slide for my introduction. I'm working as a professor, as I said, and I am mostly working for the terrestrial environmental monitoring, okay, and including mostly focus on the vegetation and sometimes urban areas, okay. And my background is I have background on the earth science, which is originated from the geology and geophysics, okay. So after that, when I was in the undergraduate course, I did geology or geophysics. So not for the environmental monitoring or geospatial technologies. And after that, I joined one software company called the Fujitsu FYP Corporations. And that time, I was working for the spatial technologies as a software engineer. And after that, I quitted the company and get into the graduate courses again. I finished a PhD in the Nagoya University in the 2002. After that, did experience several universities, including Nagoya University, and the second one is NASA Ames Research Center, which is in the US, and came back to Japan again, and the Fukushima University, and JAMSTEC, this is a research institute in Japan, and I got a position in the Chiba University in the 2017. Okay, and as I said, leave it, but
So my so specialty is so satellite based monitoring. So using the satellite data, and so we monitor so vegetation, including the so how the climate change affects vegetation, or how so vegetation can absorb carbon dioxide, or sometimes so I'm also do some biodiversity of the vegetations, and the targeting region is so regional to the global regions. Okay. Okay, so this is a short introduction of myself, and so the first part of my lecture is so what is a geospatial technology, and what is a remote sensing? So I will try to make it simple to be understandable. but so okay, so that maybe so the first. So we need to go to a definition. What is the geospatial technologies? Yeah, I think that, yeah, you can get something, but so going back to a definition in the one, so I picked up this one, and so geospatial technology. So look at this. So geospatial technology is a term used to describe the range, just a moment. Okay. Okay, so describe the range of the modern, range of the modern tools, which contribute to the geographic mapping and analysis. So geographic mapping analysis, so of the Earth and human societies, okay? So geospatial technology is a kind of the broader, have a broader meaning. So geography and mapping, okay? And so which sometimes so mostly so relate to Earth and human societies. And so there are a lot of technology of the geospatial. And so one of them, so I would like to introduce is remote sensing. So remote sensing techniques. So which is which is included in the name of my institute, Chiba University Center of Remote Sensing. And okay, just a moment, and okay, and so what is a remote sensing? Okay, yeah, so remote sensing is so I think that you already see something, even for the so Google Earth engine. Google Earth is also consists of the remote sensing data sets. And so remote sensing is a process. So this is also coming from one definition. So detecting and monitoring the something. So using the radiation at the distance. So at the distance, so that is an important word. So at the distance means without touching anything. So remotely, so looking at something. And so using the reflected and the emitted radiation. So radiation. So I think that it'd be good to explain what is a radiation. And so radiation is consists of the electromagnetic waves. And electromagnetic wave, maybe in different words. So we can also say this is the same as a light, okay? Maybe I can write down same as a light. Just simply, so we can see it as light, okay? So light is also electromagnetic wave.
And so it is consists of the electric field and the magnetic field. I think that, so you will learn later, so this electromagnetic wave after maybe, so second year or third year, I don't know, but, so electromagnetic wave, in other words, light, it's so basically characterized by the wave and so length of the wave, so we call the wavelength, is a very important characteristics of the electromagnetic wave. Other words, so the wavelength can define. So depending on the wavelength, so the there are different names of the light. Okay, and let's see. Okay, so so furthermore, so I will let me introduce electromagnetic waves. So actually, so the electromagnetic wave is a very commonly, so we can see, so electromagnetic wave in the daily life. So as I said, the electromagnetic wave is differ depending on the wavelength. So you see a lot of difference. So gamma ray, X-ray, so which we take inside the body. And so sometimes so ultraviolet, so UV is also a kind of the wavelength. I mean, electromagnetic spectrum. And also infrared and visible light. So we can see a lot of things. So visually, so that is called as a visible light. And also, so infrared light. So infrared is a kind of the, so in the daily life. So usually, so that people, so all of us emitting, so infrared light. So depending on our temperature, and also microwave or radio wave is also important, electromagnetic waves. And so using for this, but in the most of the cases, so that we rely on the visible light to identify something, or infrared light to identify something. And if we focus more on the visible light, you see, we see a lot of things visually, which ranges from the red or violet color to the violet to blue or red. And these different colors of the light have a different wavelengths actually. So in the whole of the electromagnetic ranges, so that only this part is visible, which we can see visually. And within this ranges, there are different kinds of the wavelengths and light with different kinds of wavelengths, which shows different colors. For example, if we see something green, we are seeing this wavelength light. So if we see something in the red, as a red, we see something red color. So this wavelength radiation, light. And I said that remote sensing is a technology, without touching something. There are a lot of ways to look at, remotely, remotely. So for example, if we see one object, this is an image of the volcano eruption. So there are a lot of ways to look at the volcanoes. And for example, something like we put some instrument on the ground, ground-based observation is possible.
And so this is also remote sensing technology. And so there are different, so drone-based way. So we put the sensor on the drone, or we put the sensor on the aircraft, or so we use the sensor on the satellite, so we can see one object. And so there are a lot of ways to see the one object. And this is a kind of the so basics of the remote sensing. So for example, so sun is here and some light is coming. So sunlight is coming and reflected. And so observed by satellite or aircraft or something. So we can guess so what's happening here. Okay. And so maybe, so I'm going to, so more like a daily life. So remote sensing technologies, so which is used in the daily life. And so one of the recently, so commonly used technique of the, in the daily life as a remote sensing is a thermography. In some cases, so you can see thermography in the case of the COVID situations. And or if you go to an airport, I think that all airports have this kind of the instruments, so which can know the temperature, body temperature. Okay, so this is, for example, immigration and in the airport. So this sensor can detect the temperature of the body for each person. And so without touching with the people, human, so we can get information on the temperature. Why? And it is because so infrared radiation, so which we cannot see, but still, so these people, so these people can emit, all the people emit radiation, so called infrared radiation. And the sensor can capture so such kind of infrared radiation coming from the human person. And so amount of the radiation is determined. So temperature. So if the a person have a higher temperature, so this person will emit more radiation. So we can understand the person has a higher temperature or not. Okay. And so this is more commonly used in the recent days in the COVID situations. I saw some building. So when we enter some building, so we see such kind of the instruments. So combining, so this is just like an image, video images. Okay, and so using this one, so we can identify the human face. Okay, and so in the same place of the human, so this is the infrared thermal camera, so which sense temperature, and so we can identify who has a higher temperature or abnormal temperatures. So this is used to detect automatically. So who has a higher temperature, and so this is used as a to screen. So who has a high temperature or not in the fast quick check. So using the instrument. So automatically. Yeah. So
So anyway, so I said that, so it includes infrared thermography and the automatic human recognition system. And maybe so our question is, what is infrared light? What is a thermography, or how the temperature can be measured? And maybe second question is how, so we identify the human, so using this video images. And so this is used for the, to check the people have a higher temperature and have a risk for the COVID. And so if the, so people, a person have a, show the higher temperature, then so we'll go to a more direct measure of the temperature. And so we can separate. So who can enter the building or who cannot enter the building because of the high temperature, okay, to reduce the spread, risk of the spread of the COVID. Anyway, so that, yeah, so, okay, so this is so one example, so how, so we can identify, so these video image from the, so we, so identify the face from the, so these video images. So, so this figure is just like the same as what we can see, so video images and, so, but so let's think about the how the video can capture the human faces. So video camera is not on the like directly so close to the person, but so with some of the remotely so located. So in this case, so the light coming from the maybe so light, or some of the sunlight coming to the, for example, face and reflected to the video camera. And so we can make so this kind of images by compositing colors. Okay, so I mean measure magnitude reflected light and combine to make a color images. And So reflected light, so create a photo. And so after that, so that we'll do some like artificial intelligence technique, machine learning technique, I think that in the most of the cases. So pattern recognitions. So so we can identify, so this is the face. And in the same location with the face, so this is an infrared camera, thermography camera, and so this case is so that, so we cannot see, but so depending on the temperature, so these people and also background also too, background is also emit radiation, mostly so infrared radiation. And okay, so sensor in front of the person can capture the energy emitted by the human and the background. And so emitted radiation energy depends on the temperature. So in the case of the high temperature person or high temperature, so more radiation, more energy is coming to the sensor. So that's, so we can know the temperature, so we can guess the temperature of the these people or background. So in the case of the COVID screening, so if the so camera detects some high temperature, so person with a high temperature, so we can easily so separate. Okay, so this is the images of the so basic daily remote sensing techniques. And so remote sensing is not a special technique, but so it is also applied in the many daily lives.
And another case is, I think the so hospital doctor. So we have so X-ray diagnostics to see, to detect some problem in the, for example, lung or inside the body. So this is also a kind of the remote sensing technique. So we can, so we emit X-ray, and so we measure, so how much X-ray was passed through the body. Okay, and so such in such way so that we can get some ideas, some we can monitor the inside the body, so using the X-ray. And so this is a conceptually, this is also conceptually same as a remote sensing, so which use the radiation, something, and without touching, and they get some information. Okay, so this is also a kind of the remote sensing in the broader sense. But this is also, yeah, so yeah, I think that, so this is a kind of the so remote sensing in the daily life. Okay, so and so now, so I finished some introduction of the remote sensing, so daily life, mostly so focusing on the daily life. And so next part is, so I will try to introduce, so Earth observation, so using a remote sensing. Okay, so in the Earth observation cases, so I think that, so most of the time, so we do observe this way. So we need anyway, so sensor and the satellite or something. So sensor, we need anyway, so sensor to measure the coming light. And so in general, so these techniques, so use the solar light. And so solar light is coming from the sun to the earth and emit it. And so if we know how much the radiation is emitted at the surfaces, so we can get some information on the surfaces. Okay. And also I said that, so infrared radiation is coming from the earth surface. Yeah, so it is also, so one of the way to monitor the surfaces. So surface also emit some radiation. Okay. So by measuring, so these coming emissions, so we can get some information on the surface. Okay, and so most of the case, so that, so in, so using the satellite on board sensors, so these sensors measures, so one is a reflected solar light, the other one is a so emission, thermal emission depending on the temperature. Okay, and after that, so that, so satellite can get a data, measure the data, and then so bring it back to a surface station. And so we are looking at so these obtained data. Yeah, and so satellite-based remote sensing. So one of the advantage, so there are many advantages. So because so we observe from the satellite, so we can so see like a wide area first. And also, so we can observe for whole Earth in the most of the case. And so these satellites are rotating around the south, around the, for example, Earth. So we can do a repeated observation with the same condition. And also, so another advantage is that, so satellite data use the light, so
without touching anything. So surface is not distracted. Okay. So satellite-based remote sensing is widely used in the geospatial analysis, geospatial technologies. So I will go a little bit details about the different remote sensing techniques. So in a simple way, so there are three different techniques. So one is the visible reflected infrared radiation. Okay. So this is I think more easy to like imagine. So sunlight comes into a surface and reflects. And so we measure reflected light by the satellite onboard sensors. So measure the reflection. Okay. And this one is most limited by the sunlight. And the sunlight in general, cover these wavelength regions. Yeah. Let's say like a 0.1 micrometer to 3 micrometer or 4 micrometer regions. And it includes ultraviolet and the visible light and some infrared regions. And this one, thermal infrared remote sensing measures the direct emission from the sun. Okay. Yeah. So thermal radiation. So depending on the temperature of the surface. And also include the emissivity, but I don't explain it because it's a little complex. Depending on the temperature, surface will emit radiation. And in the range of the surface temperature, general surface temperature, in the general range of the surface temperature, it emits the thermal infrared radiations. And solar radiation is visible, and ultraviolet and some infrared radiation. And also there are another technique, the microwave remote sensing, which has a longer wavelengths. And that case there are two ways. One is measuring the emitted microwave from the surface, and also these satellites can actively emit the radiation, microwave radiation, and get the return signal. Okay. Anyway, there are three different categories of the remote sensing, and let me introduce one example of the satellite-based remote sensing. Among the satellite-based remote sensing, I think the meteorological satellite is one of the commonly known remote sensing technique. And maybe you may see these satellite images with a forecast TVs. This is Himawari satellite, with a observation satellite, launched by Japan. And this satellite can observe, for example, this one is every hour, 1 hour.
So using the visible light and the thermal infrared band. So if we see, so this is a, okay, so every 1 hour, so different. And so visible light, so it shows that, so like a bright and dark every day. So because the visible light is coming from the sun, maybe I will write down something. Okay, so just a moment. So, okay. Oh, we know. Okay, so visible light. Okay, so that if we see some images, so that is a daytime. Because the sun is here, and the sunlight is coming here and reflecting. In that case, so that we see images. But in the nighttime, so there's no sunlight. So no reflected light can be observed from the satellite. So that is a, so one, like, so that is a why, so we see like, so day and night difference. So very clear difference. And maybe you know, you may know, so this is a, this region is Australia. And so this is a, okay, so I think this is, this region is Java Island, and this is Sumatra Island, okay? And this is the Kalimantan region, okay? So Himawari satellite, so Japanese satellite, so is always observing, so Asia and the Pacific region. And so this is a different one. So thermal infrared radiation, so sensors. So this is not a, this is not showing the day and night time difference, but always, so we can see the image every hours. Okay, so it is a, because of the difference of the light. So this is a visible light and this is a thermal light. And so this is coming from the, so depending on the temperature, I mean the, so this radiation is coming from the surfaces or cloud. So that's why, so the, we see, so this light all the time. Okay. And so, yeah, so if you see, so for example, in the Australia, so this region, I think that, so you can see, maybe you can know interesting patterns. So, so Australia continent is coming to be black and white. And always, so sea is looks like same. So, so this is a, so this image, so the white shows a low temperature. White shows a low temperature because so this cloud looks like white, looks like cloud. So, in a just simple way, so that, so we see in the, maybe so white time, night time, so temperature is low, and the temperature is much lower than the ocean, but in the daytime, so temperature will be much higher than the ocean, so which turn into the black in the Australia region. So, so these images can detect, detect the, for example, so cloud pattern, and also some of the thermal characteristic of the land and oceans. And so this is actually, so also you see every day in the weather forecast. Okay, and so one of the application example of the, so this Himawari, so satellite data is a, so I hope you see, it's working. Okay, so it's working. So so this satellite can also use for the monitoring of the, so this is an example, typhoon. So so this one is a kind of the big typhoon. So which hit on the 2 years ago, Japan, and mostly so the my city, Chiba area. And so we see very clear images of the moving the clouds.
So every, so this is every, I think the, so 15, no, 10, every 10 minutes. But so we see very clear, so change. So change in the cloud or moving of the typhoon. So using these satellites. So I think that, so meteorological application is one of the, so commonly used remote sensing technique. Okay, and okay, and so okay, so so lastly, so that as a remote sensing basic, so that I would like to introduce how we see the land surfaces. So we see land surface, and I will just focus on this part, solar radiation reflected part. So solar radiation mostly consists of the ultraviolet and the visible and the infrared radiation. And so we see so different reflective patterns, for example, water and the earth vegetation. So vegetation. So for example, so look at the vegetation. So vegetation, so and so this higher, high means the high reflectance. So reflect more radiation. And so vegetation, so looks like, so to me, to us, so vegetation, I mean leaf looks like green. So because so vegetation reflect more light on the green region compared with the other, so other colors. So that's why so that we see vegetation as a green. But so if we see vegetation in the so near infrared light, so vegetation have a very clear pattern of the high reflectance in the near infrared regions. So so for example, if we identify vegetation, so for example, so difference of the this reflectance region, so visible region and also near infrared region, so we can easily identify what vegetation from the remote sensing data. Anyway, so that is what so we identify. So what is located in the surfaces? Yeah. So so this is a conceptual figure, but so we see so blue. So visible blue and green and red. Okay, so for example, so this is a so water shows a so visible and near infrared. Soil shows a in the typical soil shows a slightly higher reflectance in the higher wavelengths region. Sorry, this is a wavelength. And so leaf vegetation shows a lot of different pattern in the near infrared region, higher, very high reflectance in near infrared region. So that's why so that we can easily identify vegetation. So the other one example. So I would like to show maybe a little bit about the actual image from the satellite data. And so this is a color composite image. So using the satellite data. And so this is my city, so Chiba, in Chiba, around Chiba. And so if we look at so individual color, so this is a green color, I believe. So green color shows a, okay, so in the so my region, so the so this like a dark color region is a kind of vegetation area, so forest area, and others are mostly for the cities. So okay, dark color means a vegetation, and so if we see red color regions, so I think the pattern that infrared
near infrared. So we see very much higher radiation, I mean the reflectance in the forest vegetation regions. So that's why, so that's how so we identify. So, and I think I noticed. So this image, so we cannot see directly. I mean, because this wavelength is so near infrared, not visible. So we cannot see directly, but we see, I mean, so this is so invisible. So we cannot see this color, I mean, by our eyes. And so we measure the near infrared reflectance and so try to convert to make an image. Okay, and so finally, so that I will try to introduce some of the application, actual example, remote sensing based data set, so freely available one, okay? And I think that, so if you are interested in, so this is a freely available, and that's very easy to access, so you can try at home, okay? And yeah, for example, so as I said, Google Earth Engine is one of the easy way to access the data. And so therefore, so I'm going to try. Just a moment. Okay, so I think that, so now, so still continue sharing screen. Okay, so, Google Earth Engine. Yeah, you can see, so, you can connect to internet and see the Google Earth Engine. And so it's very easy to see a lot of the things. So yeah, for example, so this is created my like a small project. So this is a Japanese, but so you can also use English version. And so this is a university, your university. So let's go. So University Amcom Yogyakarta. So yeah, so it's very easy to see your cities. And also, so interesting thing is so recently, so advance of the, so these geospatial technologies. So for example, if you go this one, so press the person button, and so I don't know the region, but so just like putting the person here, you can see the street. So if they have data, okay? So I have never been there, so I don't know. But even if I have never been there, so I can guess how the street looks like. So this is very amazing, because this like a small street also can. So we can get some information on the small street, even for the small street. I think that this is a kind of a small street, but still, so we can get a lot of information. So we can enjoy the sightseeing of the, so your city. And so I created, so I use this one. So this is a project, okay? And I created it, and maybe so I can go to Chiba University from here. So like traveling. So we can reach to Chiba University, and you can see what happens here. Okay. And so one of the interesting thing is that, so this is a, so easy. So this is the start of the presentation. So whatever, so we can make something, so presentation or animation images. So that is also, I think, to me, interesting. And then second page. So from the university and then coming to my university. So this is one of the great like geospatial technologies. And also,
So end of the, okay. So, okay, so, yeah. Okay, and so another thing is, so you see here, so Voyager, so you see, so use this function, and so still, so this is Japanese, but you see in Indonesian or is so English. And so there are a lot of, I think, the interesting layers. For example, natural. And yeah, for example, so this is one of the interesting things. So you can easily access to remote sensing data. So time lapse. And so just a moment. Okay, and this is not looking something. Okay, anyway, so I will try to look at the Jakarta city, Myanmar. Okay, just a moment. Okay, Thailand, and maybe, so I checked actually, so that for different cities, and Jakarta seems to be interesting to see. Okay. And so it's really hard to see, but okay, so yeah, you see the years here, and so this Google Earth so platform have a different years of the images, and you see from the 90, you can see from the 1984 to present, and from the in the beginning of the so this year, so please look at carefully. So I think that you see some expansion, so clear expansion of the urban regions. So clearly, so urban is expanding. So this can be also used. So this kind of the time series data is very commonly used in the as environmental changes data. So like this, so that maybe so different regions. So I would like to see. So this is okay. So this is also another Google Earth system, and so this is a change in the land cover. Okay, so forest, and so if you just a moment. So this is still Japanese. But okay, so yeah, so okay, so this is so written still in Japanese, but so it is saying that so Riau in the northern Sumatra state in the Indonesia. And so this region shows, I think that's a very intensive development of the palm oil region. And so forest is clearing. So forest was cleared, and so palm oil plantation was expanding. So this is a 2020, so right now, and so this is the old situation, so 1984 or something, and but you see, so as the time flies, so the many region is really covered by the, so like a plantation. So this kind of the, so plantation, so change to the plantation regions can be also detected by the satellite data. And so one more cases. So this is also kind of the so images of the so forest fire happens in the so mostly so tropical region or many regions. But so this is one of the
data set, which is measured by the remote sensing data, satellite data, and so this kind of the so active fire information can be also obtained, and also based on the fire, so a lot of the aerosol or gases will be emitted to the atmosphere, and for that, so like a gas is also measured by the remote sensing observations. Okay, so just a moment, and I think that so almost 1 hour has passed, and so I'm going to close my talk, and so another images. So there are a lot of the so application of the remote sensing data. So I think that yeah, so it is not a like a hard, like a difficult task, but so you can see so nighttime images of the satellite. From the satellite, and also a lot of like a temporal change in the vegetation or land covers. And also, so this is one of the website from the Japan Space Agency, JAXA, to monitor deforestation status, so using the remote sensing data. And also this is a, so fire, so vegetation fire, biomass burning. So where the fire is occurring. I think that so this region, so Southern Africa is now, I think so this is now is a so dry season and the active fire happens a lot. Okay, so I'm going to summarize. And so, sorry, so this is a so final slide. Like Google Earth Engine is a, so I didn't demonstrate how to use the Google Earth Engine, but so if you see, so this is a so storage, big data storage of remote sensing data. So you can see, so questions and also data sets and to see, or so you can watch the video, how to do it. And so this is a so really last slide from the my side. So I think that so remote sensing is a one of the interesting technique for the to monitor environmental change or disaster monitoring. And so if you study, so some technology or basic knowledge necessary, so math, physics, or environmental science. And another important thing is a data analysis skill, experience, in particular for the computers. I think somebody, some students also have an interest in the, for example, Python or some programming language, and also, so geographic information systems, so GIS softwares, and also Google Earth engines. But anyway, so that, I think that, so it will be, so this data set is very effective to monitor a lot of the disasters or so environmental changes, and also so recently, so you can do it at home or by yourself. So I think the most important thing to learn, so this is a curiosity, and so try to make it active learning. So since that many online course materials is ready, and so we cannot rely much on the textbook, because technology is so advancing every day. So we need to rely on the so website materials, so which is not organized well. But that is, I think, a good experience to explore your capabilities. Okay, so I think this is all of my lectures. Thank you very much. Okay. Thank you very much, Sensei, for the presentation. Now we're having time for discussion. So if there are any question or comment or question for Sensei, you may raise your hand or drop the question in the comments box. Anyone?
Okay, we have one question from the YouTube sensei. There's a question, on how to implement geospatial technology in disaster monitoring, like for example, probably in a it doesn't specifically state what kind of disaster, but let's say I can guess what the question means. Yeah. I think maybe question is how to effectively or quickly monitor the disaster, mm-hmm. maybe. Oh yeah. Yeah, so because of the satellite data, so remote sensing data might be difficult to manage. There's already addition information like a flood. Is it possible to use the technology of geospatial for flood monitoring? Flood. Yes. Flood monitoring. Yes. Yeah. Flooding. Yes. Yeah. So quick analysis. For example. I think that maybe so good case is for example disaster by the flood or mm-hmm. disaster by the for example tsunami or something. Yeah, you can I recommend to use Google Earth Engine. Yeah. So they have a lot of data set actually. Oh, okay. Yeah. So it's possible, yeah, to use the data from Google Earth Engine to monitoring the flood disaster. Flood disaster, yes. Yeah. Okay. Yeah. So Google Earth Engine is one of the possible solution to quickly mm-hmm. look at the results. Yeah. And almost real time. I think mm-hmm. Several days behind. Okay. Oh. Okay. Yeah. Okay. Thank you, Sensei. Is there any other question, probably from participant? Okay. We have question in the comments. Can we use the data from Google Map? From Google, like Map or Street View for international publication, Sensei? International publication. Yeah. Is it possible or... Okay? So, yes. I think so. Google Earth data is open. Mm-hmm. So, basically, it's open. Yeah. So, some can be used for the publication. Is it acceptable? Or trusted for the international publication? Yes. Oh, so okay. Actually, so many people, so mm-hmm. recently, so more and more people using Google Earth Engine. And also, there are, I think, several, even for the special issues mm-hmm. in the international journals, so which mm-hmm. use the Google Earth Engine. And some application uh-huh. analysis, yeah. Okay. Yeah. Since the updating data, yeah? Yeah. And mm-hmm. Also, they have I think that they put the data, data itself. Okay. And they don't provide any new data. Excuse me? They don't provide any new data, newly produced data. So, they provide existing data. Oh yeah, right. So data quality is I think that guaranteed already. It's acceptable. Okay. It's acceptable. Yeah. So people use it. Yeah. Okay. There's another question is what software is usually used in geographic system? So for QGIS.
QGIS is a fee. Oh, okay. And ArcGIS. Oh, QGIS and ArcGIS. Commercial. Yeah, that's the software usually. Uh-huh. Okay. QGIS is free and ArcGIS is commercial. Right. ArcGIS is a commercial expense. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Oh, okay. Yeah, there's another question. As far as I know, Himawari is a geostationary and Landsat is a polar satellite. Do you have any suggestion to combine them to get more information about hydrometeorological disaster analysis? Yeah. So, yes. So, so if you have some experience in the using the Landsat, always have problem in the frequency of the data, I think. Only 16 days available. So every, and so Himawari is a good, and because it has a 10 minutes, like a temporal. Yeah, mm-hmm. But so compared with the Landsat, Himawari has a 1 kilometer resolution. Landsat is a 30 meter resolution. Yeah, so I think, so disaster monitoring is, I think that's still difficult for the Himawari because it has only 1 kilometer resolution. Mm. Yeah. So I think that, so depends on the size of the disaster, size of the flood. Yeah. It depends on the size. Yeah. Because it has a different resolution, right? Different resolution. So yeah. Himawari is a coarse, 1 kilometer, 1 kilometer resolution. Mm-hmm. Yeah. Okay. And I guess this is, thank you, Sensei, he said that. And next question, and how it works of the satellite to know about assess the disaster, how the satellite works. I think so question from the my side. Yeah. And so what kind of the natural disaster is being a problem in the yeah region? Probably that's one natural disaster. I mean the so there are a lot of different kind of disasters. You mean a specific disaster, probably. He doesn't specifically mention what kind of disaster. Okay. yeah. No. I mean, so just my question. My question. Okay. No. I mean, I think that so one of the issue in the Indonesia or Southeast Asia, so they have a lot of clouds. Yeah. Cloudy. A cloud. So there are a lot of cloud cover. So Indonesia is a tropical humid climate. Yeah, right. So cloud cover. Oh, cloud. Okay. Always right, problem. Yeah. Right. So I think that one of the good thing is maybe microwave satellite, so which can go through the clouds. I see. Yeah. Okay. So microwave satellite can be a good solution to monitor. And also, so microwave satellite, so that can provide. So in particular for the, I think the Sentinel-1, called the Sentinel-1, so which is launched in the European space. It's a satellite? Yeah, satellite. Okay. Yeah. So, microwave. A microwave, right. Wave.
that will have our Sentinel, right? So yeah. So so six days interval, 6 or 12 days interval. Okay. Yeah, has a lot of data. Get a lot of data. Okay. Let me translate it for the student first. Jadi jadi kalau mau karena tadi tidak disebutkan jenis disaster-nya, mungkin asumsi dari Sensei adalah jenis disaster-nya itu berkaitan dengan crowd atau jumlah manusia yang jumlah populasi yang banyak di Indonesia. Jadi mungkin salah satu satelit yang bisa digunakan itu adalah Sentinel karena dia menggunakan basisnya adalah yang berbasis microwave seperti itu, teman-teman. Okay, and then the next question is it's about the cloud, yeah. What kind of satellite or imagery satellite that is best for assessment, like that is less of cloudiness, you know? Yeah. Okay. So I think that one solution is microwave. Use as microwave. Oh, as well, microwave as well. Yeah, microwave because. Okay. It will not affected, but the microwave satellite, microwave sensor only capture the shape. Mm-hmm. Yeah. So different images. I mean, not like an image, but a kind of a shape. Okay. So yeah. It identifies shape. Identifies shape. Shape. Okay. Some changes shape. Yeah. And. I think, so for example, visible light, and some satellites try to increase mm-hmm. the frequency of the observation, mm-hmm. so launch, so many satellites, uh-huh. yeah. So micro satellites or something, so they try to increase the number of the observation. Okay. Try to get the chance of the cloud free. Okay, and if the problem is the cloud, is it how to solve that problem if the satellite is many cloud? Yeah. So right now, so I am working on the Himawari satellite, mm-hmm. so which geostationary satellite, so which observed every 10 minutes. And so if we use every 10 minutes observation, mm-hmm. so we can get more chance of the cloud free days. Okay. So increase of the observation time. Mm-hmm. Observation. So frequency is one of I get it. Okay. Yeah. So Jadi kalau mau pakai yang satelit yang mungkin bermasalah dengan awan, mungkin teman-teman bisa mencari satelit yang dia perekamannya dengan waktunya yang lebih intensif. Jadi intensitas perekamannya lebih cepat, misalnya per 10 menit atau mungkin lebih cepat atau lebih sedikit lebih lambat, karena dengan seperti itu kemungkinan untuk bisa dapat yang cloud clear-nya bisa lebih besar. Okay. Now we're going to the last question, Sensei, since the time is almost end. Okay, the last question is it possible to predict or analyze land subsidence just with an INSAR, INSAR? Yeah. Or DINSAR technique? Yeah. So the question, I'll copy in the text box, yeah. Yeah, so people trying to do. Oh yeah, this is already in the box. INSAR techniques. Yeah. INSAR and DINSAR techniques. Yeah. And I think this is still experimental phase, but
So as far as I know, some combination of the two images is necessary, and so still like experimental phase, but so people try to extract plant substance. Okay. Yeah. Yeah. Okay. And yeah, that's the answer for the lens subsidence and insert question. Yeah. And is we still have time? Oh, is it okay? One more question? Yes, sensei. Okay. This is the last, and then I will cut. Okay. Is the question is microwave sensing is accurate? That's the question. Okay. Yeah, I think experimental. So some images okay, some images not good, or so people try to experimental. Yeah. So all right. But the people can find a lot of good images. Okay. Yeah. Right. Okay. That's a answer, and it's precisely stop the question. It's already 15:15. Yeah. Okay. Thank you very much, sensei, for your presentation and for your time to give the lecture for us, for the participant. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Yeah. See you next time. Yeah. All right. Okay. Bye. Okay. Yeah. Now we're going to the next speaker. Our next speaker is Dr. Masita Dwi Mandini Manisa. Dr. Masita, are you already here? Yeah. Can you hear my voice? Yeah, it's clear. Okay. Bahasa Indonesia aja kali ya. Gak apa-apa kali ya. Kasian sensenya ikut gak ini ya? Okay. Mungkin campur-campur. Would you like to join my discussions or it's okay if we use in bahasa perhaps? Yeah. Okay, but I will insert a brief to introduce yourself. Yeah, okay. Dr. Masita Dwi Mandini Manisa is a special data scientist that graduated from Yamaguchi University, and she is currently active as a national consultant for United Nations Office on Drugs and Crime, Marine Domain, and she is also a lecturer in Geographic Department. University of Indonesia in remote sensing class in master course program, and she's also the co-founder of Infimap Geospatial System, and Dr. Masita is mastering spatial software such as Python, R, JavaScript, ArcGIS, and etc. And she's also actively writing scientific publication. What a portfolio. Okay, without any further ado, let's start the lecture. Dr. Masita, it's up to you if you want to present in English or mix. So please, the floor is yours. Thank you, Mbak Riana. I think karena targetnya rata-rata mahasiswa baru ya, aku minta izin untuk kita ngobrol lebih ke dalam bahasa Indonesia, but slide-nya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya sensei mau ngikutin, sensei bisa baca dari slide-nya gitu ya. Yes, jadi halo semua teman-teman mahasiswa, apa kabar? Semoga sehat-sehat dan kuat menghadapi Zoom online dalam beberapa tahun berikutnya, baik dari kelas maupun ujian. Ini jadi kayak ospek kali ya, Mbak Riani ya, Mbak Ria ya. Ya, semacam pengenalan teman-teman yang semacam udah nggak ada ospek kali ya kalau sekarang kan lebih kepada pendidikan. Halo, jadi tadi sudah sedikit diperkenalkan sama Mbak Ria Sasi. Jadi kalau ditanya saya itu apa kerjaan saya banyak gitu ya. Kerjaannya banyak sesuai dengan request aja gitu. Ada yang request apa? But basically saya adalah geographer sama seperti teman-teman mahasiswa yang sekarang mendengarkan. Jadi judul saya sebetulnya kita kemarin diminta untuk ngasih semangat gitu ya, ngasih point of view kepada teman-teman mahasiswa terkait geografi itu bisa apa sih gitu ya. Atau kalau saya bilang sejauh mana sih
hal yang bisa kita perbuat sebagai seorang geografer. Sebelum saya mulai nih, saya rasa banyak sekali teman-teman mahasiswa yang masih ragu mungkin kuliah geografi. Coba kalau yang masih ragu, angkat tangannya. Berapa persen atau masih adakah yang merasa tidak begitu yakin berkuliah di jurusan atau di program studi geografi? Mau tahu ada nggak? Ada nggak ngulangin nilai ya, Mbak Riasa sih ya, kita mau kenapa? Lihat nanti before and after. Tidak mempengaruhi, kalau ada yang ngacung. Oh enggak. Nggak ada ngacung. Oke, kalau nggak ada yang ngacung semuanya menarik. Karena kalau semuanya, saya dulu. Semuanya sudah ini, semuanya sudah fix. Sudah niat. Oke, okay, lulus. Kalau saya dulu adalah berbeda cerita. Bahwa saat saya pertama kali menjadi diterima di departemen di prodi geografi, maka orang pertama yang paling meragukan adalah orang tua saya sendiri. Kenapa? Karena zaman itu geografi itu underestimate. Kita tuh tidak dikenal untuk mampu berbuat apa. Dan kenyataannya geografi itu bisa berbuat macam-macam, dan ini adalah diskusi kita hari ini. Jadi ini ada outline-nya, tetap bakal dikaitkan dengan disaster sebagai tema utama dari diskusi kita hari ini. Jadi aku akan mulai berbicara tentang GYI, kemudian geospasial dan disaster. Untuk disaster, aku akan ngambil dua study case, yaitu tentang terorism, di mana terorism itu bentuk disaster ya. Disaster yang terjadi akibat ulah manusia, dan disaster yang terjadi sekarang, yaitu pandemi COVID-19, dan bagaimana peran kita sebagai geografi, kita bisa bikin apa sih terkait COVID-19 ini, kontribusi kita tuh sejauh apa. Kemudian yang terakhir, mungkin ada tadi titipan pesan dari Mbak Vidya untuk sedikit cerita tentang bagaimana kita bisa melihat sisi komersial dari bidang studi geografi, gitu ya. Seberapa komersial. Bisa nggak sih kita jadi entrepreneur berbasis kita seorang sarjana geografi? Dan aku akan cerita sedikit tentang startups spasial yang aku kembangkan sama beberapa partner, yaitu nanti kita jelaskan di akhir. Oke, jadi topik pembicaraan kira-kira seperti ini. Ada yang chat? Apa ya? Oh, ya. Next. Oke, jadi right now, zaman sekarang, sebetulnya geografi itu amat sangat shifting trennya, kalau dari yang saya lihat secara global. Di saat-saat saya mulai kuliah geografi, mungkin di tahun 2004, kita betul-betul belajar geografi secara tekstual, di mana kemampuan komputer juga tidak secanggih sekarang. Tidak semua mahasiswa punya komputer saat itu. Mungkin gradually kita punya personal PC, kemudian mungkin yang punya laptop dihitung jari, dan kita melihat itu sebagai benda yang amazing saat itu ya. Teman satu yang ngumpulin 10 kalau di zaman saya kuliah. Dan sekarang zaman mulai berganti, semua orang punya laptop, gitu ya. Semua orang punya akses terhadap internet yang baik, punya akses terhadap teknologi yang cukup baik, sehingga geografi juga mulai shifting atau mulai ada perkembangan dari sekedar geospasial, di mana geospasial mulai dibungkus dengan teknologi artificial intelligence, dan itu mulai digaungkan sebuah brand baru, sebuah tren baru, yaitu yang kita sebut sebagai geo AI, yaitu geospasial first artificial intelligence. Nah, ini adalah skema dari artificial intelligence secara general, di mana dari skema besarnya adalah artificial intelligence yang sudah cukup lama dikembangkan. Kemudian kita mulai masuk ke dalam machine learning konsep di tahun 1980-an, dan di tahun 2010, deep learning mulai kita coba kembangkan, dan data-data spasial diinputkan dalam konsep-konsep ini. Itulah yang membedakan artificial intelligence secara keseluruhan dengan geo-artificial intelligence, di mana dalam geo-AI, inputnya adalah data spasial, dan itu yang membuat kita sebagai seorang geografer unik. Akan tetapi, kalau teman-teman mahasiswa ingin masuk ke dalam dunia ini, ada satu poin penting yang sangat menarik, yaitu geocomputations. Bahwa dasar dari artificial intelligence, machine learning, dan deep learning adalah kemampuan komputasi yang baik. Dan saya rasa Amikom itu adalah complementary ya. Kalau mungkin saya menganggapnya kalau kuliah geografi di UGM lebih teoritis, seharusnya kalau kuliah geografi di Amikom lebih komputer kali ya, jadi lebih geocomputation di sana gitu kan. Kalau saya menganggapnya, saya nggak tahu, saya nggak ngajar di sana. Tapi harusnya teman-teman mahasiswa Amikom mengambil itu sebagai poin highlight penting bahwa teman-teman sebetulnya di jurusan yang pas dan di universitas yang pas. Kenapa? Karena geografi sekarang mulai berkembang ke tahap artificial intelligence, di mana kita membutuhkan pemahaman
penguasaan teknik terhadap komputasi yang jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, gitu ya. Jadi harus bisa coding, gitu ya. Itu udah sebuah tuntutan sebagai seorang geografer masa kini, kalau saya bilang, gitu ya. Kalau geografer zaman dulu nggak butuh, nggak dituntut untuk bisa coding. Kalau geografer zaman sekarang harus minimal bisa coding sedikit-sedikit. Oke, so next. Ini adalah hal-hal yang akan teman-teman sering dengar, yaitu ada cloud computing, ada machine learning, ada deep learning, dan ada IoT. Jadi ini adalah tren, tren teknologi, tren bisnis dari bidang ilmu geografi yang sekarang kita mulai bergerak ke arah sana. Sebenarnya sudah di sana, tapi semakin intens bergerak ke arah sana. Nah, ini aku akan cerita sedikit bagaimana sebenarnya geospatial technology di dalam disaster management. Sebetulnya disaster management itu ada banyak, ada macam-macam. Tetapi aku ngambil dua topik yang menurutku jarang dibicarakan orang terkait dengan geografinya di mana. Yang pertama adalah terorisme. Terorisme is kind of disaster. Kemudian kalau kita melihat dari perspektif geografi dan teknologi geografi, kita bisa apa sih untuk mengkaji kajian terorisme? Kemudian yang kedua adalah tentang pandemik COVID-19. Aku bikin small research gitu ya untuk melakukan beberapa simulasi dan observasi terkait kondisi pandemik di Indonesia. Oke, jadi ini adalah geographic and tourism. Ada tiga aspek yang akan aku kaji. Yang pertama, bagaimana kita menganalisis fenomena terorisme dan secara spasial. Nanti studi kasusnya itu bom Surabaya. Kemudian kita akan melihat geopolitik, bagaimana teroris ISIS itu berkembang di Syria secara spasial. Kemudian yang terakhir kita akan melihat sebagai geografer, kita bisa apa nih terkait terorisme? Kita bisa melakukan prediksi spasial. Kira-kira wilayah mana sih di Indonesia yang rentan terhadap aksi teror? Di Pulau Jawa khususnya untuk studi kasus. So, kita masuk ke yang pertama. Jadi ini adalah bom Surabaya. Ini ada linknya. So, aku buat ini interaktif. Jadi kalau teman-teman nanti klik linknya ini, nanti teman-teman akan masuk ke website ini. Ini open aja. Ini bom Surabaya ya. Nah, ini ada yang kita sebut sebagai storytelling secara spasial. Kalau kita bercerita sesuatu tanpa kita visualkan, itu posisinya di mana sih? Dia ada di mana, jaraknya berapa, ada apa aja secara spasial di situ, itu menjadi akan lebih menarik. Jadi ini adalah sebuah berita tentang bom Surabaya tanggal 13 Mei 2019, kalau teman-teman lihat. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana pergerakan dari pelaku menit by menit. Dia titik pertama ngebom di satu ya, di sini. Bisa di zoom juga, ini petanya interaktif. Titik pertama, kemudian ini storytelling. Kemudian ini kronologinya, jadi pertama, ini ada CCTV-nya, sorry videonya mati. Ada sepeda motor masuk, ini sepeda motornya maaf, dari arah sini. Masita, oh nggak masuk ya? Ini ya, ini masih PPT yang keluar. Sorry guys. Nah ini, sorry. Udah. Masuk ke sini ya. Sekarang nah, udah. Ini ada linknya, aku biar seru ya. Biar seru, ya. Biar enggak. Oke. Okay. Aku masukin di chat juga ya, jadi kalau teman-teman mau lihat langsung juga bisa. Oke. Okay. Ambil sebentar. Chatnya gimana sih? Makan, bingung. Oke, ini adalah link yang pertama. Oke, ini adalah buatannya Esri. Jadi kita kerjasama dengan Esri juga. Nah, teman-teman di Esri ini bantu untuk memvisualisasikan bagaimana kejadian bom Surabaya secara spasial. Jadi mungkin teman-teman masih ingat ada kejadian di 2018 itu cukup besar. Tiga tempat dibom dalam satu waktu yang hampir bersamaan. Nah, ini adalah kejadian pertama di sini. Ini adalah Gereja Katolik Santa Maria. Ini kita bisa lihat bagaimana arah sepeda motornya, titik posisi ledakannya di mana, kemudian jam berapa. Kemudian balik lagi, ini adalah titik yang kedua. Nah, ini titik yang kedua adalah ini ceritanya seperti ini. Ada mobil datang dari arah sana, kemudian meledakkan dirinya di 7.15. Kemudian yang terakhir, adalah bom bunuh diri di sini, ini ada fotonya juga, sehingga kita sebenarnya bisa melihat bagaimana perencanaan dari pelaku yang ingin betul-betul melakukan teror di gereja-gereja yang lokasinya cukup berdekatan secara spasial. Sehingga secara lebih lanjut, nah kita tuh bisa melihat hal yang lebih detail kalau kita ingin melakukan analisis. Nah, ini ada satu dashboard. Ini geografi banget loh ya. Jadi kalau orang geografi cerita, ceritanya pakai peta, pakai gambar gitu, jadinya emang sangat menarik. Jadi teman-teman mahasiswa harus serius belajarnya untuk bisa bikin dashboard-dashboard atau visualisasi seperti ini. Nah, ini
gampang banget nanti dibuat kalau udah mulai kuliah. Nah, ini adalah kejadiannya, ada beberapa kejadian dalam satu waktu itu, termasuk di Rusunawa, di Poltabes Surabaya. Kemudian kalau kita ingin melakukan kajian spasial, kita bisa melihat berapa banyak penduduk tinggal di sana, sehingga dampak dari bom tersebut bisa diketahui. Kemudian rasio wanita perempuan, rasio agama yang tinggal di situ, bahwa mayoritas sebetulnya orang Islam loh yang tinggal di sana, bukan juga orang Kristen, sehingga cukup aneh juga saat konflik agama ini memang muncul di Indonesia. Kemudian ini ada rasio usia yang mungkin terkena dampak dari pengeboman. Jadi pengeboman itu kadang-kadang kita punya dampak psikis ya. Meskipun kita nggak kena bom, tapi kita pernah mendengar suaranya, itu akan menciptakan trauma untuk beberapa orang, untuk beberapa anak-anak. Sehingga dampak prevention yang bisa dilakukan oleh pemerintah bisa kita ketahui dengan cepat kalau misalnya kita ingin melakukan pendekatan yang lebih spasial seperti ini. Nah, ini adalah satu contoh aja terkait bagaimana kita melakukan visualisasi cerita, kemudian data secara spasial, dan ini adalah customable. Jadi teman-teman bisa melakukan, membuat ini segala macam nanti kalau sudah mulai kuliah, pasti diajarin. Jadi ini saya ngasih semangat untuk semangat belajar bikin-bikin beginian. Nah, ini adalah salah satu contoh aja, tadi dua contoh tentang terkait visualisasi data teroris, kejadian teroris, dan bagaimana kita bisa menganalisa faktor demografi, kependudukan di sekitarnya. Kemudian yang kedua, saya ingin cerita terkait geopolitik di Syria. Jadi ini sudah selesai, ini adalah perang saudara yang sudah selesai di Syria, tetapi sebetulnya begitu ini dipetakan, ini menjadi suatu hal yang menarik. Kenapa? Karena kita bisa melihat bagaimana Syria berperang, banyak sekali intervensi di dalamnya, dan itu harus menjadi pembelajaran buat bangsa kita untuk berhati-hati terhadap paham-paham yang cukup-cukup mengerikan masuk di Indonesia. Jadi ini adalah perang saudara di Syria, dan perang saudara di Syria yang dimulai tahun 2011 sampai 2018 sudah menelan sekitar 400 ribu jiwa manusia karena perang saudara. Nah, ini adalah bagaimana dampak dari perang Syria. Jadi menurut data PBB, pengungsi terbesar setelah Perang Dunia Kedua adalah pengungsi dari Syria, akibat perang saudara di Syria. Ini adalah jumlah-jumlah para pengungsi yang tinggal di negara-negara sekitar Syria, di mana Turki itu terbanyak. Jadi secara spasial, teman-teman bisa lihat, oh, pengungsi itu dia akan lebih mengarah kepada negara-negara di sekitarnya. Kemudian kalau negara-negara yang jauh, ada kemungkinan ya distance tidak berpengaruh, tetapi lebih pada kebijakan. Jadi negara mana yang memang membuka kebijakan mau menerima lebih banyak pengungsi dibandingkan negara-negara lain, seperti Greece, meskipun lebih dekat dengan Syria, dia meminimalisir sekali jumlah pengungsi di negara tersebut, dan sedangkan Jermani tidak. Jadi kita bisa melihat dalam satu gambar bagaimana kita bisa menginterpretasikan sebuah data. Itu adalah the power of data spasial, the power of seorang geograf. Oke, nah ini adalah siapa saja yang berperang di Syria. Jadi ini sebenarnya cerita seru sih, tapi karena waktunya singkat. Jadi ada beberapa orang sebenarnya perang di Syria. Jadi pemerintahnya sendiri, ada Kurdis, ada ISIS, kemudian ada pemerintah anti-Assad, dari mana ada negara-negara lain yang ikut campur tangan di dalam negara ini. Ada Turki, ada Amerika, kemudian ada Rusia, ada Iran. Ya tentu saja ada motif-motif ekonomi juga lah ya, terkait kenapa negara-negara ini mau membantu kelompok-kelompok. Jadi sebenarnya ini Rusia sama Amerika perang, tapi ya dia pakai tangan yang lain kalau kita baca secara peta wilayah dukungannya. Oke, jadi ini adalah spatial time series dari perang Syria dari 2011 ke 2019. Jadi kita mulai, jadi pertama kali sebetulnya Syria itu sudah perang saudara dari dulu, tetapi ini adalah kantong-kantong kalau saya bisa bilang pembelot di Syria. Jadi dari pemerintah yang berkuasa gitu ya, kemudian ada Kurdis, nih tentara Kurdis nih basecamp-basecampnya mereka, kemudian daerah yang merah-merah ini pemerintah Syria itu tidak memiliki otoritas karena memang betul-betul dikuasai oleh rebels ya. Kemudian di tahun 2013 peta peperangan cukup berbeda dengan masuknya ISIS di Syria. ISIS mulai masuk, ISIS itu dia warnanya pink. Pertama kali ISIS masuk di Raqqa, di Al-Bab, di Manji, dan di Jarabus. Jadi kalau teman-teman lihat, dia sebenarnya bikin
jalur. Dari sini dia masuk ke beberapa kota di sepanjang sungai Eropa. Apa sih, lupa ngomongnya. Pokoknya kira-kira seperti itu. Dan ini adalah daerah-daerah yang diperebutkan. Nah, okay. Kemudian di 2014, ISIS itu semakin kuat di Syria, sehingga dia sudah memiliki teritori. Nah, ini teritorinya ISIS yang berwarna pink, hasil invasinya mereka, sedangkan pemerintah Syria hanya bisa menguasai sekian persen dari Syria. Kemudian yang kuning-kuning ini adalah campur, tidak ada yang paling berkuasa di sana. Kemudian yang merah adalah beberapa pemberontak lainnya. Kemudian ini di 2016, ISIS semakin kuat, tadinya dia hanya di sini saja, dia berhasil meluaskan wilayah kekuasaannya hampir ke 50% dari daerah Syria. Kemudian ini adalah puncak dari kejayaan ISIS. Di sini Amerika sudah mulai campur tangan untuk melakukan perlawanan terhadap ISIS, dan kita bisa lihat ISIS teritorinya mengecil. Nah, ini adalah Islamic State yang pink. Kemudian ini anti-Assad. Jadi ini pemerintahnya juga nggak menang-menang banget. Jadi di 2017 ini amat sangat terpecah belah Syria saat itu dengan beberapa kelompok yang menguasai. Kemudian ini di 2018 ISIS berhasil ditekan jumlahnya, tetapi Syria tetap dikuasai oleh beberapa kelompok yang di utara sungai itu dikuasai oleh suku Kurdis, kemudian yang di sini adalah pemerintahnya Assad. Kemudian ini adalah kondisi terakhir di 2019 di mana dinyatakan perang selesai dengan ISIS yang habis. Jadi ISIS wilayahnya tinggal segini, tetapi dia menguasai satu tempat ladang minyak yang besar, dan ini adalah sumber penghasilannya mereka. Di utara dikuasai Kurdis, dan pemerintah Syria sendiri hanya menguasai wilayah selatan. Jadi secara spasial kita bisa lihat bagaimana pergerakan wilayah kekuasaan dan peperangan itu terjadi di Syria. Nah, ini adalah bagaimana time series-nya, mulai dari hanya dikuasai oleh pemerintahnya dan suku Kurdis, ISIS masuk, dan hingga akhirnya ISIS bisa diselesaikan lah dengan campur tangan semua orang di sana. Jadi Amerika ikut membantu, kemudian Rusia juga ikut membantu, sehingga ISIS memang nggak punya teman waktu itu dan dia bisa habis. Nah, ini adalah dampak impact selanjutnya. Jadi setelah ini semua menang, di mana wilayah utara dikuasai oleh Kurdis, maka saatnya peperangan yang baru, yaitu peperangan antara Kurdis dengan Turki. Nah, ini adalah kejadian-kejadian perang yang terjadi di perbatasan antara Kurdis dan Turki. Jadi memang udah story bahwa suku Kurdis dan Turki itu selalu berperang dari zaman Daud. Gitu. Nah, ini adalah kondisi Syria sekarang, di mana Amerika ikut membantu. Kemudian ini adalah sebenarnya pembelajaran global, ya. Jadi ini time series, mudah-mudahan gambarnya bagus masuknya. Nah, ini adalah sebenarnya ini pembelajaran buat bangsa kita. Ini ada masyarakat, ada mahasiswa-mahasiswa baru yang aku ingin coba doktrin untuk lebih nasionalis gitu ya, untuk lebih memperlihatkan betapa bahayanya kalau misalnya negara kita masuk ke dalam yang namanya perang saudara. Gitu, karena di Syria itu yang berantem ya orang Syria. Hanya saja tiap kelompoknya yang menyuplai senjatanya beda-beda. Ada yang nyuplai Amerika, ada yang nyuplai dari Rusia gitu ya, di mana orang Amerika dan Rusia cuma nonton masyarakat Syria saling membunuh dan hampir 400 ribu orang lebih meninggal, dan itu sebuah fakta, dan teman-teman mahasiswa harus paham bahayanya, paham radikal di Indonesia, dan itu harus dicegah. Oke, okay. Jadi itu serem-seremnya tentang Syria. Nah, sekarang aku cerita tentang Indonesia. Terus emang di Indonesia terorismenya banyak ya, Bu. Gitu. Nah, ini adalah sebuah data. Aku tidak berbicara berdasarkan hoax, tapi berdasarkan data. Ini adalah data time series kejadian terorisme di Indonesia. Mulai dari tahun 1977, mungkin ini nggak update ya. Saya terakhir analisa di 2018. Jadi kita bisa lihat bagaimana kejadian terorisme itu amat sangat dipengaruhi dengan kejadian global. Contoh, saat krisis ekonomi, aktivitas terorisme itu rendah di Indonesia. Kenapa? Karena mereka nggak dapat supply uang dari Timur Tengah. Ya, mereka juga cari uang aja susah, masa ya mau bikin teror gitu ya. Jadi saat krisis ekonomi 98 itu memang kondisi kita chaosnya bukan karena terorisme, tapi lebih kepada aspek ekonomi. Tetapi saat Afghanistan War, di mana betul-betul ISIS berjaya, tingkat angka terorisme di Indonesia juga meningkat. Jadi ini dihitung dari total kejadian bom dan ancaman-ancaman yang terjadi berdasarkan databasenya BNPT. Kemudian ini adalah global crisis, dan ini adalah
dampak dari perang Irak. Jadi saat perang Irak selesai, saat perang Irak selesai, banyak kejadian terorisme cukup muncul. Itu akibat dari veteran perangnya Irak pulang ke Indonesia. Oke, nah ini adalah distribusi kejadian teror di Indonesia. Kalau kita lihat, ya ini Aceh, maaf ya Aceh, dihitung menurut datanya BNPT adalah Aceh termasuk aksi gerakan terorisme, dan Papua juga sudah masuk dalam kategori gerakan terorisme. Sulawesi Tengah adalah salah satu center dari aktivitas terorisme di Indonesia, Poso, dan banyak sekali kejadian terorisme terjadi di Pulau Jawa seperti Jakarta, Jabodetabek, Surakarta, Surabaya, dan ini adalah dua kejadian bom di Bali tahun dulu. Oke, jadi dari data-data itu kita punya data spasial, kita punya data sebaran, kita punya tahun. Kemudian saya berpikir sebagai geograf bisa bikin apa ya, gitu kan? Kemudian saya berpikir kira-kira kalau kita bikin modeling spasialnya seru kali. Jadi berdasarkan ide itu saya coba mau bikin model spasial. Kira-kira seberapa rentan sih sebuah wilayah terhadap aksi teror? Nah ini adalah komponen-komponen atau parameter-parameter yang saya pakai untuk melakukan pemodelan seperti distribusi gereja, karena gereja itu adalah salah satu objek yang sering diserang, kemudian distribusi kantor polisi dan pos militer, kantor pemerintahan, kemudian lokasi bisnis, kemudian residential area, wilayah-wilayah di mana terduga terorisme ditangkap, ya kita anggap sebagai itu wilayah tempat tinggal mereka, kemudian kejadian-kejadian past action-nya ya, kejadian-kejadian yang sering terjadi. Nah, ini adalah modeling-nya. Jadi kita pakai data spasial dari data-data, ada data BNPB, ada datanya BIG, Badan Informasi Geospasial, ada juga data-data berbasis Google Place API yang kita crawling untuk kita bangun distribusi density-nya. Jadi semakin banyak maka dia semakin high density. Jadi contoh ini density kejadian terorisme memang banyaknya di Jabodetabek dan seterusnya. Kemudian dari data ini supaya cepat ya, kita bangun ini teknis banget lah, intinya dibangun korelasi. Korelasinya kita bisa lihat bagaimana kejadian terorisme itu amat sangat berkorelasi dengan lokasi bisnis, bahwa ya memang terorisme itu menyasar ingin melemahkan ekonomi negara gitu, dan ya itu salah satu tujuan mereka kalau ingin melakukan aksi teror. Nah ini adalah petanya, jadi hasilnya tetap peta. Nah ini adalah petanya, sehingga kita bisa lihat ya. Coba teman-teman lihat rumah teman-teman di mana. Kira-kira Jogja itu masuk kategori berbahaya atau tidak berbahaya terhadap aksi teror? Cukup rentan nggak terhadap aksi teror? Sebenarnya Jogja itu cukup rentan kalau dari parameter-parameter yang kita pakai. Ini prediksi ya, ini riset gitu, sebuah riset yang berbasis data juga. Tentunya ada errornya, ada majirnya, ada limitasinya, ada asumsi-asumsi yang dipakai, tetapi ini cukup menarik untuk kita melihat apakah kebijakan penanggulangan terorisme di tiap provinsi kota itu sudah pas sesuai dengan kerentanan di wilayah tersebut gitu ya. Seperti Jogja itu cukup rentan, apakah Jogja siap apabila tiba-tiba ada aksi teror di Jogja? Karena Jogja itu sangat tergantung pada pariwisata, dan saat ada bom tentu pariwisata akan turun sehingga dampak ekonominya akan menjadi tinggi. Sudah sepreventif apa pemerintah provinsi Yogyakarta untuk menanggulangi aksi radikal terorisme di sana? Nah ini sebenarnya jadi bahan masukan buat pengambil kebijakan mengkaji lagi, evaluasi lagi kebijakan-kebijakan yang diambil di daerahnya. Ini adalah geografi. So kalau saya nanya how far geografi bisa macam-macam mikirnya dan bisa bikin macam-macam. So udah cerita tentang terorismenya yang ngeri-ngeri sedap, tapi itu ngeri, tapi ya itu kenyataan hidup. Maka saya akan masuk ke dalam suatu hal yang lebih teknis terkait dengan bencana yang kedua, yaitu bencana pandemi. Jadi saya mengembangkan bersama teman-teman itu konsep yang kita sebut sebagai people in pixel. People in pixel adalah konsep di mana kita menghitung, mengestimasi dalam satu area kecil pixel, misalkan 30x30 meter atau 100x100 meter, berapa banyak orang tinggal di sana. Tujuannya untuk apa? Tentu saja tujuannya lah untuk mitigasi bencana, sehingga kita tidak lagi menghitung kajian bencana berdasarkan batas administratif. Apa sih yang dimaksud sama Mbak Sita? Bingung ya pasti. Untuk lebih mudah kira-kira seperti ini deh, gitu ya. Ini adalah contoh data administrasi kependudukan yang biasa kita punya. Jadi berbasis, kursorku muncul nggak ya? Kayaknya nggak ya? Muncul. Oh, muncul ya.
Nah, ini adalah standar lah data administrasi kependudukan. Jadi unitnya biasanya bisa desa, bisa kelurahan terkecilnya. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau hanya berdasarkan data itu, kita hanya melihat, oh, wilayah ini punya sekitar 7.8248 jiwa. Nah, ini adalah standar data geografis. Kemudian saya coba kembangkan yang kita sebut sebagai people in pixel. Sehingga kita bisa tahu, oh, ini wilayah ini jumlah penduduknya 7.8028 jiwa, tapi sebelah mana yang penduduknya paling padat? Dan seberapa padat? Sehingga kita bisa menghitung lebih detail. Jadi misalkan ada kejadian longsor di sisi sungai yang sebelah sini. Tentu wilayah yang sini tidak terdampak. Hanya yang terdampak longsor dari bibir sungainya hanya yang wilayah sini. Kalau kita menggunakan data kependudukan sistem administratif, amat susah kita mengukur, mengestimasi jumlah bantuan yang harus datang. Tetapi kalau kita menggunakan konsep people in pixel, meskipun tidak begitu, pasti ada margin error-nya, tetapi kita tidak perlu menghitung seluruh penduduk dari kecamatan ini berapa persen yang harus dibantu. Gitu ya, berapa persen bantuan yang harus disiapkan. Kita bisa menghitung berapa luasannya, berapa piksel, di mana satu piksel merepresentasikan jumlah penduduk tertentu. Kalau ini kita bisa lihat di sini jumlah penduduknya lebih padat daripada di sini. Kemudian area-area non-residental itu kita keluarkan. Ini contohnya ini sekolah, ada toko, ada mall, dan lain-lain. Itu sudah bisa kita keluarkan dari data, dan kita benar-benar bisa melihat aktual distribusi penduduknya tinggalnya di mana saja. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang kita sebut people dan pixel. Dan dari berbasis people and pixel ini kita bikin, saya bikin hal yang macam-macam gitu. Sebenarnya dream-nya adalah by name by address ya. Jadi tiap orang kita bisa tahu rumahnya di mana, tinggalnya di mana, tapi susah ya. Cita-cita future-nya adalah by name by address. Tapi belum nyampe ke situ. Jadi kita baru berbasis by pixel by people gitu ya. People in pixel, orang dalam satu area pixel gitu. Nah, ini adalah contoh datanya. Kalau misalnya kita mau zoom in, nah berbasis data ini kita bekerja sama sebetulnya dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan spatial time series forecasting. Jadi forecasting spasial kejadian pandemik, resiko kejadian pandemik di Kota Bandung. Kira-kira seperti itu. Ini adalah satu inputnya tadi, data people index. Oke. Nah, ini adalah datanya. Jadi sementara tapi ini memang tidak di launching ya, karena ini research based gitu. Takutnya rame, tapi kira-kira seperti itu modeling yang coba kita buat. Ini adalah peta sebaran, biasanya administrasi, tapi seperti yang aku bilang sama teman-teman tadi, kependudukan data yang berbasis administrasi itu sulit karena namanya kejadian itu tidak dibatasi oleh administrasi gitu ya, kejadian disaster. Loh, kok kayak gini ya? Sorry. Oke, jadi kira-kira ini modelnya pakai ada RIMA, ada Bayesian, ini machine learning semua, karena itu teman-teman harus bisa coding sedikit, karena tidak pakai software tertentu, tapi saya membuat codingannya sendiri, gitu ya, untuk pemodelan ini. Jadi ini modelnya, kita pakai data remote sensing, seperti yang dijelaskan sama Sensei tadi, ada survei juga, ada maps juga, ada mathematics-nya, ada teori, ada assumption, ada limitation, mungkin nggak detail, nanti ada papernya, kalau mau baca detail, di paper ada. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah earth fenomenanya yang ingin kita kaji. Ada earth fenomena yang bersifat statik, ada earth fenomena yang bersifat dinamik. Nah, yang dinamik itu adalah pergerakan dari COVID. Dia tidak statik. COVID itu bergeraknya secara dinamis, menyebarnya. Kemudian, ini limitasi teori, nggak apa-apa ya, di-skip aja, teman-teman belum tertarik ke sini. Next aja. Jadi people moving pattern, tapi aku mau ngasih lihat hasil yang seru-seru aja. Karena niatnya adalah biar bikin teman-teman semangat. Kok nggak gerak? Oke, nah ini inputnya. Jadi ini tadi data people in pixel, geodemografi, ini data jaringan jalan, kemudian ini lokasi kejadian kasus COVID di Bandung Raya. Jadi bukan kota Bandung, ini Bandung Raya. Bandung Greater Area. Kemudian ada movement dari orang juga kita masukkan sebagai input. Agak-agak kompleks sih sebetulnya ini, tapi masih bisa. Ini adalah machine learning, tadi yang aku bilang, ada 73 machine learning algorithm yang bisa kita pakai, tapi aku cuma pakai satu. Ini adalah konsepnya, kita pakai Gaussian regression, machine learning pipeline. Next, hasilnya dong. Nah, ini adalah four works-nya, bisa di-skip aja ya. Nah, ini ada experiment works-nya. Nah, ini gerak, teman-teman bisa ngeliat ya. Kalau itu dia bergerak sesuai dengan waktunya. Jadi kita memprediksi kemungkinan perharinya bergeraknya COVID, resikonya menyebar ke arah mana. Sesuai dengan
kepadatan penduduk, sesuai dengan bagaimana pergerakan orang di jalanan, jalanan mana yang aktivitasnya tinggi, gitu ya. Kemudian COVID-nya banyaknya di titik-titik mana saja di Bandung Raya, kemudian kita bisa pikir yang namanya pemodelan vulnerable dan juga hazard, sesuai dengan teori vulnerable dan hazard. Kemudian ini adalah validation-nya, tentu saja this is modeling, sehingga verifikasi dari model itu penting, bisa dibaca dan dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah inputnya kalau misalnya kita bikin modeling berdasarkan informasi 120 harian, kemudian kalau kita bikin modeling berdasarkan 170 harian gitu ya. Saya nggak ngelanjutin risetnya, jadi ini riset tahun kemarin gitu ya. Terus tiba-tiba COVID merah semua gitu ya, jadi bingung juga apa yang mau dimodelingin ya. Semua jadi berbahaya. Tapi waktu di awal-awal kita tuh bisa memprediksi wilayah mana sebetulnya di Bandung Raya yang amat sangat berbahaya gitu ya, yang harus betul-betul di lockdown, dan sebenarnya wilayah mana yang masih dalam kategori aman. Nah, ini adalah grafik pergerakan COVID ya. Nah, ini ya prediction-nya, day by day, vulnerable, cepat aja. Sama ini juga bergerak, nanti vulnerable area-nya berubah-berubah tiap harinya karena tergantung dengan kondisinya, kemudian kita prediksi ke depannya bagaimana. Nah, ini adalah risk. Nah, ini yang terakhir. Jadi, ini jalannya masuk ya. Jadi, ini adalah kondisi pertama, kalau misalnya biru belum bahaya-bahaya banget, di awal-awal COVID gitu ya, kemudian masuk dalam satu kebijakan. Sebenarnya kita ingin lihat bagaimana pengaruh kebijakan terkait dengan penambahan kasus positif COVID dan kerentanan di Kabupaten Bandung Raya. Nah, ini bergerak, warna merah itu apa sih? Lockdown, kemudian Bodabek lockdown, partial lockdown, kemudian Jawa Barat lockdown, kemudian kebijakannya seperti apa, dan kita bisa lihat bagaimana pengaruhnya terhadap resiko dari COVID di Bandung Raya secara spasial. Jadi fungsinya secara spasial itu kita bisa lihat point by point, karena itu kita pakai data people in pixel. Jadi yang nggak ada penduduknya yang nggak termasuk wilayah yang rentan lah. Kalau yang lebih rapat, lebih banyak penduduknya, aksesnya juga orang-orang rata-rata ke situ gitu ya, itu akan memiliki resiko yang lebih tinggi. Nah, ini adalah salah satu modeling geografi di mana nggak ada softwarenya. Jadi teman-teman bikin untuk menalang harus belajar coding. Jadi bisa pakai R, bisa pakai Python, atau bisa pakai apapun. Oke? Nah, ini adalah conclusion-nya. Di-skip aja. Paper banget. Terus kemudian ini aku ngasih satu. Tadi Sensei cerita sedikit tentang Earth Engine. Jadi ini adalah Earth Engine di mana teman-teman bisa bikin aplikasi, bisa melakukan pengamatan berbasis data satelit. Ini Flatlight. Ini biar seru-seruan aja buat nyoba. Mudah-mudahan link-nya masih bisa kebuka. Oke. Ini adalah data satelit yang mengobservasi cahaya lampu di malam hari. Nah, kita bisa lihat bagaimana pandemik berdampak. Jadi teman-teman kalau tadi masuk link ini nanti bisa pilih mau ngelihat provinsi mana. Saya mau lihatnya provinsi Bali. Kebetulan ada teman saya dari Bali ini ikutan nonton. Makasih ya, beli putu perdana. Nah, ini adalah Bali kondisinya saat pandemik dan sebelum pandemik. Jadi kalau semakin merah berarti intensitas cahayanya semakin tinggi ya, berarti aktivitas perekonomian malam harinya jalan dan lain-lain. Kita bisa lihat waktu di puncak Bali masih banyak pengunjung ya di bulan Maret awal-awal COVID. Nah, ini adalah kondisi Bali di malam hari, rata-rata bulanan lah kira-kira seperti itu. Kuta cukup terang, sangat terang ya. Ini adalah bandara, Ubud dan lain-lain. Nah, ini adalah kondisi terendahnya di bulan Juli. Kita bisa lihat bahwa cahaya di Kota Denpasar, Kuta dan sekitarnya itu meredup, yang menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian juga meredup. Kemudian PPKM waktu itu, dulu bukan PPKM, apa namanya? PSBB. 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 Terus akhir-akhir tahun kan PSBB dibuka lagi tuh ya, di November Bali cukup banyak lagi pengunjungnya gitu ya. Akhir-akhir tahun orang-orang mulai liburan ke Bali, dan kita bisa melihat bagaimana perekonomian di Bali berjalan. Kota-kota mana yang ya tidak begitu berpengaruh gitu ya aktivitas aktivitasnya lah terkait COVID dan lain-lain. Dan ini bisa aku cuma bikinin codingnya beberapa provinsi aja. Jogja, oh ada Jogja ya, ada Jogja. Kalau kita mau lihat Jogja ngaruh nggak sih COVID, sebenarnya Jogja tuh nggak ngaruh-ngaruh banget sih kalau dari data satelit loh ya. Orang Jogja mau PPKM atau nggak PPKM kayaknya keliling rame-rame aja, mungkin kampus aja kali ya. Tapi teman-teman bisa lihat, jadi kalau diklik ya 1 Januari ini adalah intensity light-nya, kemudian Maret,
kemudian. Sebenarnya Jogja nggak terlalu ngaruh sih. Meskipun ngaruh ya, waktu saya ke Jogja sih sepi gitu. Tapi kalau dari kalau diukur dari intensitas cahaya yang di malam harinya, ya aktivitas cahayanya masih cukup relatively sama gitu per bulannya. Yang paling terasa signifikan itu tentu saja. Dan tentu saja data ini bisa kita kaji melirik dengan kebijakan. Misalkan, sebenarnya Jogja ada kebijakan lockdown, di mana seharusnya perekonomian turun, aktivitas malam hari dibatasi. Tetapi kalau kita lihat dari data nightlife, malamnya Jogja masih terang-terang aja tuh, berarti masih banyak ya toko-toko buka. Gitu kan? Asumsinya seperti itu. Kita bisa mengkaji seberapa sukses sebetulnya kebijakan provinsinya, kebijakan Pemdanya, dalam dan seberapa patuh masyarakatnya gitu ya terkait kebijakan tersebut. Nah itu menarik, itu hanya sebatas kompor-kompor dari saya aja. Okay, so next masih ada beberapa lagi nggak sih? Okay, ini masuk ke entrepreneur data spasial gitu ya. Jadi tadi kemarin ada pesan-pesan dari Bu Vidya untuk cerita sedikit. Jadi saya orangnya senang melakukan riset, senang melakukan development gitu. Kemudian ketemu orang yang pas. Kemudian di Indonesia ada beberapa startup yang memang highlighted terkait teknologi spasial. Ada Locator Logic yang cukup besar, kemudian ada Mapit, dan yang terakhir adalah ada Infimap. Nah, Infimap adalah satu perusahaan startup yang saya kembangkan bersama dengan teman saya, Pak Welling. Gitu. Jadi apa sih Infimap? Nah, ini aku ingin lihat bahwa geografi itu nggak cuma jadi researcher. Geografi itu nggak cuma jadi dosen, nggak cuma jadi buruh digit, nggak cuma jadi PNS, geografi juga bisa jadi entrepreneur, terutama saat kalian menguasai teknologi dan kalian bisa melihat apa sih yang bisa diduitin dari kemampuan yang kalian punya. Tentu saja kemampuannya nggak boleh biasa-biasa aja, kemampuannya nggak boleh yang semua orang punya juga. Harus unik dan harus memiliki nilai ekonomi. Ini adalah Infimap. Ini Infimap saya dirikan. Sebenarnya yang menginisiasi adalah Pak Welling dan saya diajak, beruntung sih. Diajak sama Pak Welling, terus kemudian kita kembangin bareng-bareng. Jadi ini adalah kita berbasis data spasial, kita memberikan service terhadap data-data spasial, seperti geobisnis, geodata service, kemudian data training, sama analisa-analisa data. Nah ini adalah produk-produk kita, ada mulai dari Infimap itu sendiri, People in Pixel, riset yang saya kembangkan, saya komersialisasikan menjadi sebuah produk. Jadi jangan sampai riset kita hanya berujung sebagai sebuah kertas. Ujungkanlah riset kita menjadi sebuah produk yang memiliki nilai komersial. Dan itu adalah challenge buat para geographerpreneurship. Bagaimana teman-teman bisa berpikir untuk mengkomersialisasikan hasil riset yang memiliki dampak ekonomi cukup tinggi. Contohnya seperti itu. Ini ada Spatial Elevate, ini buat training-training, kemudian kita cita-cita mau bikin aplikasi, tapi belum jadi-jadi. Namanya POMCI, ya nggak apa-apa lah, di-launching dulu ya cita-citanya. Ini adalah data kita, POI, gitu. Kita punya data poin bisnis dan lain-lain yang bisa dipakai. Kemudian, geodemografi tadi, PIP. Kemudian kita bikin beberapa prediction model juga, tergantung request dari beberapa perusahaan ataupun pemerintah. Data analytical, sama, ini batimetri, ini adalah bidang ilmu saya yang kemarin dan coba kita komersialisasikan. Dan ini adalah yang menarik, ini adalah geocomputations, deep learning gitu. Ada video dikit biar nggak bosan, mudah-mudahan suaranya masuk ya. Nggak masuk ya suaranya? Suaranya belum masuk, Mbak. Ya, biar masuk, gak usah, gak apa-apa ya, video bisu aja gak apa-apa ya, dengerin saya ngomong. Oke. Okay. Jadi lawa. Jadi intinya kita bikin konsep bahwa gimana cara kita mengimplementasikan data spasial dan artificial intelligence, yaitu deep learning. Jadi kita bikin modeling untuk identifikasi objek koin. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, oh Indomaret ada di mana, nah itu kita identifikasi pakai kamera. Jadi kamera yang ditaruh di helm, ada koordinatnya, kemudian kita modelingin supaya kita tahu, oh di kiri ada Indomaret, di kanan ada Alfamart, ada Bank BNI, ada Alfamart, dan lain-lainnya adalah konsep dari deep learning, jadi blank.
Object recognition, I'm so sorry. Aku pakai konsep object recognition berbasis TensorFlow, gimana kita coba identifikasi apa namanya foto-foto itu, dan yang paling penting dari geografi adalah kita bisa dapat koordinat. Jadi foto itu diambil dan koordinat dari pelangnya Indomaret itu posisinya di mana. Gitu. Jadi maksudnya untuk automatic updating apa namanya objek-objek di kota-kota besar lah intinya seperti itu. Nah kita coba validasi ini secara otomatis. Ini kita dapat koordinatnya, hasil modelingnya, hasil interpretasinya, terus kita cek benar nggak di koordinat itu ada Indomaretnya. Gitu. Contohnya. Tapi kita nggak ngambil, ini benar-benar berdasarkan foto yang kita interpretasi, yang kita baca logonya. Kemudian kita contoh lagi, kita dapat satu koordinat. Pertamina, oke. Nah itu Pertamina bisa dapat gitu. Jadi kita bikin konsep ngembangin antara artificial intelligence untuk data-data spasi. Kira-kira gitu. Ini produk seru-seruannya. Infibank. Kemudian ada lagi nggak ya? Oh ini adalah Pipilin Pixel, sama sih. Kemudian yang pasti semua produk yang kita bikin itu ada jurnal internasionalnya gitu. Jadi terverifikasi secara saintis. Jadi bisa dipertanggungjawabkan aspek keilmuannya gitu ya. Terkait produk-produk yang dikembangkan KPI, PIP itu ada papernya gitu ya. Kemudian macam-macam lah. Patimetri juga ada papernya. Kemudian ini adalah produk kita juga. Kita ngembangin Invisi namanya. Jadi ini adalah identifikasi kedalaman perairan tanpa data lapangan, otomatisasi. Nama produknya adalah Invisi. Ya, nggak apa-apa ya. Harusnya ada suaranya, cuma ya udah deh kalian sabar-sabarin dengan suara saya. Kira-kira ini adalah Invisi, jadi batimetri berbasis data satelit tanpa data lapangan, khusus untuk wilayah-wilayah dangkal yang tidak bisa diakses oleh kapal. Jadi kalau wilayah yang terlalu dangkal itu kan kapal bisa nyangkut ya. Nah itu kita coba pakai data satelit untuk identifikasinya, untuk otomatisasinya. Nah ini kita running untuk seluruh Indonesia. Dan hasilnya sudah selesai. Dan diperjualbelikan. Jadi kalau mau beli boleh. Tinggal request aja nanti. Di website-nya Infimap. Nah ini contoh datanya. Jadi selain identifikasi kedalaman, kemudian nanti bisa berbagai format resolusi bisa diatur nanti. Apa mau tambahan data lainnya. Kira-kira gitu. Ini adalah salah satu gimana kita mengkomersialisasikan sebuah produk spasial yang memiliki nilai jual. Next dong. Oke. Okay. So this is the last product di Infimap, yaitu kita juga bikin segmen spatial elevate, atau kalau teman-teman mau belajar machine learning, deep learning, tapi khusus untuk data spasial. Jadi kita adalah provide juga service untuk teman-teman yang mau belajar menjadi spatial data scientist atau machine learning expert. Khusus untuk data spasial itu berbeda. Jadi machine learning untuk data spasial dan machine learning untuk data secara general itu punya konsep coding yang berbeda dan alur kerja yang berbeda. Karena itu memang belajarnya juga khusus. Mbak, ini keren punyanya Buma Sita buat... Iya Mbak Ersa, tapi suaranya masuk. Oke, ini Pomci. Ini Pomci, ini aplikasi yang dicita-citakan tapi belum selesai. Nanti tunggu investor kali ya. Ini adalah bos saya, namanya Weling Suseno MT. Dia adalah CEO-nya. Kalau saya bagian kerja di belakang, tapi yang lot of idea datang dari orang ini. Dia CEO-nya, dia bosnya. Saya bantuin dia. Oke, so please follow Infimap. Ada Instagram-nya infimap.id. Ini seru-seru, petanya lucu-lucu. New era of geographic maps sebetulnya. Jadi nanti di-follow ya Instagram-nya Infimap. Pesan sponsor. So ini kita udah kerja sama sama macam-macam. 8 juga kerja sama sama kita. Kemudian ada BMKG, Diskop Info, Grab, Inix dan lain-lain. Kemudian pasti semua bertanya dong, si ibu sebenarnya ngapain sih, orang mana sih, backgroundnya apa? Backgroundnya geografi. Saya tuh orang geografi murni. Geografinya teroris bukan. Geografinya apa yang tadi saya presentasiin, pandemik bukan. Modeling bukan. Saya geografi UGM dan geomorfologi. Kemudian saya S2, S3 di Jepang, remote sensing, kayak sensei. Dan semua yang saya kasih lihat ke teman-teman adalah sesuatu yang saya pelajari lagi. Intinya, saya tidak pernah berhenti belajar. Apa yang saya tampilkan kepada teman-teman adalah proses pembelajaran yang tidak pernah berhenti. Satu poin yang ingin saya highlight kepada teman-teman, saya yang sudah di posisi nyaman masih mau belajar loh. Masih mau berusaha keras dan bekerja begitu keras. Seberapa keras saya kerja, ya saya bekerja di tempat-tempat dalam satu waktu.
saya kerja di BNPT, karena itu saya tahu teroris, karena saya ada tenaga ahli BNPT sampai tahun kemarin, dan ini saya minta berhenti karena mau fokus di yang lain, tetapi tetap diperbantukan sebagai tim teknis. Saya tetap dosen mengajar karena saya punya passion untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Enggak deh, seneng aja bisa ngasih knowledge sama teman-teman dan berharap don't feel sorry to be a geograph. Jangan sedih menjadi geograph. Jadi sejujurnya dulu mama saya itu amat sangat underestimate saat saya kuliah di geografi. 10 tahun kemudian saya adalah anaknya yang paling membanggakan karena telah berkuliah di geografi. So, semuanya itu tergantung pada diri kalian, bukan tergantung di mana kalian kuliah. Kuliahnya boleh di mana aja, tapi yang membedakan adalah seberapa keras teman-teman ingin mengelevate kemampuan yang teman-teman punya gitu. Jadi kalau ngelihat kerjanya banyak, berarti ini semua kerjanya full. Berarti yang berkurang apa? Waktunya 24 jam. Satu kerjaan minimal satu hari harus 7 jam. Berarti yang berkurang adalah waktu tidur. Yang berkurang adalah waktu istirahat. Seberapa besar kalian ingin mengorbankan waktu leye-leye kalian untuk bekerja dan belajar. Harus dibalikin ke situ. Oke? Dan semua produk yang aku buat itu aku bikin sendiri. Dan aku menguasai sekian banyak bahasa pemrograman yang saya pelajarin. Saya mulai belajar. Jadi mulainya dari nol ya. Kuliah di geografi UGM tuh nggak belajar coding tuh banyak dosen-dosennya ya, kuliah adik kelas saya dan teman seangkatan saya, kita nggak belajar coding. Jadi saya belajar coding, saya lulus 2004 dan mulai belajar coding di 2012, dan saya tidak pernah berhenti untuk belajar. Meskipun di tahun pandemik saya belajar hal baru. Gitu, saya sudah menguasai satu hal, saya pertajam. Di 2021 saya butuh new knowledge untuk membangun aplikasi, saya belajar .NET, saya belajar C#. Kemudian setelah ini saya kuasai, saya akan melihat lagi apalagi yang perlu saya pelajari. Jadi malulah teman-teman sama saya harusnya yang sudah tua dan beranak dua masih mau belajar, sedangkan teman-teman yang masih muda mau ingin punya masa depan yang baik, tetapi tidak cukup semangat untuk belajar. Jadi kalimat terakhir dari saya adalah how far you want to learn sebagai seorang geograf. Jadi geograf, saya membuktikan jadi geograf itu tidak terbatas. Jadi geograf bisa kerja di BNPT. Kebayang enggak? Badan Penanggulangan Terorisme mempekerjakan sarjana geografi. Jadi geograf bisa bekerja di UNODC. Sesuatu yang jauh banget deh, nggak kita pelajarin di kelas. Tapi intinya apa? Intinya semua itu didapatkan bukan dengan tiba-tiba dan tanpa belajar gitu ya. Saat kita dapat tanggung jawab, ya saya belajar semaksimal mungkin. Saat dapat kesempatan kuliah di Amikom, belajarlah semaksimal mungkin. Ingat, bukan tempat kuliah yang akan merubah hidup Anda, tetapi diri Anda sendiri yang akan yang menentukan Anda akan jadi orang seperti apa ke depannya. Gitu. Kira-kira saya gitu, Mbak Ria, semoga mampu menyemangati dan lebih optimis kuliah di geografi. Kira-kira begitu, tetapi semuanya tidak akan didapatkan dengan cara yang mudah dan gampang. Terima kasih. Terima kasih sekali Mbak Masita. Sangat inspiratif, sangat menyenangkan materi yang disampaikan. Oke, itu tadi teman-teman materi yang disampaikan oleh Bu Masita. Bu atau Mbak Nge? Boleh Bu. Ya, seumuran kok, seumuran. Seumuran. Oke, kalau gitu teman-teman silakan jika ada yang mau disampaikan pertanyaan, silakan raise hand atau mungkin langsung dibuka mic-nya, atau raise hand dulu, nanti saya persilakan untuk membuka mic jika ingin langsung disampaikan, tapi jika ingin disampaikan di komen, nanti bisa dituliskan, akan saya bacakan. Nah, kebetulan ini di comment box-nya sudah ada pertanyaan dari... Sorry ya, ternyata aku ngasih link-nya tuh nggak ke link yang benar, sorry. Malah ke direct message ke teman. Oke, aku kasih link-linknya tadi ya untuk yang aplikasi tadi aku jelasin supaya seru-seruan aja kalau teman-teman mau lihat. Iya, sudah masuk kok. Oke, ini ada mungkin temannya Mbak Masita, Mas Putu dari Pak Putu dari Universitas Udayana mau menanyakan apa saran dari Bu Manesa untuk mahasiswa yang non geografi dan non TI yang ingin belajar mengenai geo AI atau ML atau AI, dan apa yang harus dipelajari lebih dulu baik dari segi geografi atau dari segi teknologinya. Okay. Seperti itu pertanyaannya. Iya.
kalau pertanyaan itu mungkin aku jawab itu harus bareng ya gitu, karena kalau dari aspek geografinya ini untuk teman-teman geografi atau yang memang mahasiswa geografi atau sains lah, ilmu kebumian, ilmu tanah, kelautan, kita tuh sebenarnya udah punya modal, udah punya konsep, udah punya teori. Yang kurang dari kita adalah hanya tinggal aspek teknis, gimana cara kita membungkus itu gitu kan, menjadi sebuah new technology, new penemuan yang baru. Jadi kuatkan dulu si teori-teorinya, baru belajar codingannya. Jadi belajar codingan itu gampang. Jadi kalau kenapa aku cepet banget belajar codingan yang lain, karena aku udah satu kali belajar R, dan menurutku menjadi lebih mudah untuk aku mempelajari bahasa pemrograman yang lain, karena hanya tinggal menyesuaikan, ada beberapa adaptasi sedikit di codingannya, tetapi secara flow works, berpikir meng-create coding, itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi saran dari saya adalah mulailah dari bahasa pemrograman paling simple, seperti R atau Python. Itu paling simple, dan itu yang paling dekat dengan kita untuk mengolah data. Jadi kan kita mulai bahasa pemrograman dari mengolah data, karena biasanya kita click boy atau click girl ya, berbasis NP. Itu adalah, saya udah gak punya NP, tapi saya papernya remote sensing. Gimana cara bikin paper? Ya saya bikin codingannya sendiri. Jadi saya udah gak pakai NP, saya cuma pakai ArcGIS buat layout. Sisanya saya bikin coding sendiri. Kenapa? Karena pakai software bajakan itu dosa, teman-teman, ingat. Jadi bikinlah software kalian sendiri ya, jauh-jauhin dosa pakai software bajakan. Kira-kira seperti itu saran dari saya. Jadi pelajarilah dari bahasa pemrograman yang paling gampang, yaitu R. Itu kenapa? Karena R itu hanya membahasakan dari yang kita dulu klik-klik di NV, ERMapper, atau ArcGIS menjadi sebuah bahasa pemrograman. Tapi logika kerjanya kita udah punya. Tinggal kita menuangkan logika kerja itu dalam sebuah skrip pemrograman. Dan yang kedua, harus tahu kita itu learning by doing. Jadi, nggak bisa belajar sekali sukses. Nggak bisa belajar sekali coding, bisa. Kita pasti akan banyak bugs, akan banyak penderitaan-penderitaan yang perih-perih gimana gitu ya, selama belajar, tapi tolong dinikmati gitu ya. Jadi, itu tips dari saya. Jangan pernah menyerah saat codingannya gagal gitu. Coba dibawa pergi, dibawa main, dipikirkan lagi kira codingannya salah di mana gitu ya. Jadi cara belajarnya mungkin dari situ sih, menurut saya belajarnya dari yang bahasa pemrograman paling dasar, di mana pertama kali adalah harus bisa melepaskan dari software komersial, lepaskan diri dari software komersial, uninstall NV kalau berani, uninstall ERMapper, kemudian uninstall software-software bajakan Anda. Nah, dan mulailah membuat codingan untuk mengolah data Anda sendiri. Kalau nggak bisa panggil saya kan nggak apa-apa, saya lumayan dapat duit training ya. Ingat follow Infimap kalau mau training sama saya, gampang kalau harga menyesuaikan. Siap. Lanjut. Okay. Baik, itu tadi. Kalau ini sekalian menjawab, tadi ada yang nanya Instagramnya tadi yang disampaikan apa? Itu tadi ya, Mbak Masita ya? Infimaps ya? Infimaps. Itu udah terjawab. Kemudian ini ada yang raise hand, Mas Rifki Taufikur Rahman. Kayaknya mau langsung, mau disampaikan. Oke, boleh, Mas, silakan boleh. Untuk dibuka mic-nya untuk menyampaikan. Ya, terima kasih, Bu Rias. Apakah suara saya jelas? Ya, sudah. Mau nanya ke Bu Masita, kalau misalnya kita tuh udah punya produk geospasial, nah itu tuh kita tuh gimana sih cara memasarkannya? Terus yang kedua, tadi sebenarnya kayaknya udah dijawab sih, untuk bahasa pemrograman yang powerful untuk di bidang geospasial sendiri itu, mending ke R atau ke Python. Terus satu lagi Bu, yang terakhir tuh, yang tadi kan ada tuh disebutkan yang produk yang batimetri tadi yang untuk apa sandaran kapal itu ya, kalau nggak salah. Nah itu tuh mempertimbangkan pasang surut juga nggak sih? Itu juga, terima kasih. Ya, jawab satu-satu ya. Tadi nanya itu adalah dalam hidup saya nih ya, selaku mencoba dunia entrepreneurship, itu yang paling susah tuh bukan develop. Yang paling susah tuh bukan develop, bukan bikin produknya, bukan codingnya. Yang paling susah itu jualan. Selaku orang geografi, kenapa? Karena kita kuliah nggak diajarin gimana cara jualan. Kita diajarin teori, tapi kita nggak pernah diajarin cara jualan yang baik dan benar. Karena itulah kita nggak bisa bekerja sendiri.
kita butuh tim. Kalau misalnya teman-teman mau fokus bisnis ini, maka harus ada tim yang fokus. Siapa tim yang memang bekerja untuk development? Itu saya kalau di Infimap. Kemudian siapa tim yang memang dagang? Karena dagang itu punya ilmu. Dagang itu punya apa ya? There was an art of marketing gitu ya. Dan itu kadang-kadang kita orang geografi nggak punya, karena kita nggak pernah dididik untuk, nggak tahu nih, Amikom harus mulai mendidik mahasiswanya untuk bisa jualan. Kalau saya tuh paling, saya tuh orangnya baik hati gitu ya, kalau ada kasih aja gratis gitu ya, kasihan gitu. Tapi nggak boleh ternyata. Jadi yang paling susah adalah dagang. Dan kalau menurut saya, semua apa ya, tiap orang tidak bisa sempurna memiliki semua bakat. Karena itulah kita harus bekerja sama, kita harus punya tim. Jadi harus ada tim komersialnya, di Infimap ada yang khusus ngurusin komersial, ada yang khusus ngurusin social media, ada yang khusus ngurusin development, dan lain-lain. Gitu. Jadi nggak bisa jadi orang yang individualis dalam hidup ini. Jadi harus kolaboratif dan bekerja sama. Mainnya dijauh-jauhin, jangan sama anak geografi aja, main-main sama anak ekonomi juga, gitu ya. Jadi biar ilmunya itu beragam, dan perbanyaklah teman-teman di luar geografi, gitu. Karena geografi kumpul dalam satu tempat, nggak bisa. Harus ada orang hukum, harus ada orang ekonomi. Kalau nggak, perusahaannya nggak jalan. Gitu. Itu sih kalau dari saya. Terus, oh ya, software yang paling yang harus diajarin pertama, gitu ya. Sama sih, bisa R atau Python. Tapi kayaknya sekarang yang lagi asik Python. Python lagi nge-hype dibandingkan R. Jadi kalau misalnya memang mau mulai, mulai aja dari Python, nggak usah ke R. Jadi di Python tuh banyak modul-modulnya gitu. Gitu. Jadi bisa belajar atau itu lagi ke Infomap kalau mau belajar gitu ya. Kan ini salah satu teknik marketing dan jualan. Oke. Oke, okay, tadi ya, sudah terjawab semua ya? Yang untuk batimetri tadi sudah terjawab ya? Oh, batimetri iya. Jadi batimetrinya itu ditarik di MSL, mean sea level. Jadi surut terendah. Kalau misalnya ada standarnya di, jadi kita terpakai standar internasional untuk membangun peta batimetri yang merujuk kepada IHO S4. Jadi ya itu, kita nggak bisa bikin produk asal-asalan tanpa scientific dan judgment yang baik, atau dagangan kita nggak laku, gitu ya. Jadi harus betul-betul didukung oleh uji scientific yang baik, gitu, sehingga meyakinkan. Harus valid ya. Iya, harus valid. Ada papernya juga, gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya berapa akurat ya, baca aja papernya, di paper kelihatan. Akurasinya berapa? Oke. Okay. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah kita harus sangat menguasai kartografi? Dia bertanya. Ada yang bertanya seperti itu, Mbak Masita. Kalau sebenarnya kalau menguasai kartografi semua ya di geografi itu harus dikuasai, itu susahnya kuliah geografi. Karena kuliah geografi itu harus paham hidrografi, geomorfologi. Terus nanti ada geologi, hidrografi, klimatologi, oh ampun deh pokoknya. Ini nggak ada pilihan. Tapi kalau yang mau hebat, kalau mau hebat banget ya semua harus kuat. Iya, semua basic harus kuat gitu kalau mau. Jadi kartografi itu adalah ilmu yang harus banyak-banyak gaul. Gaulnya gimana? Gaulnya online untuk melihat, oh gimana sih sekarang trennya orang bikin peta. Nah itu kartografi gitu ya, karena tren peta itu macam-macam. Sekarang bikin peta tuh udah aneh-aneh lah, ada yang bulat, ada yang love, itu sama aja itu peta gitu ya. Kaidah kartografisnya udah pasti C itu kalau bikin kayak gitu di kelas pokoknya. Tapi yang ngetren di dunia sekarang ya kartografi milenial gitu. Kalau masuk ke kelas ya dapat C bikin kartografi milenial yang sesuai kaidah pemetaan soalnya. Tergantung pemakaiannya dulu nanti kemana ya. Betul, betul. Tapi kalau di kelas ya sesuai ya, harus lah, gitu. Ya harus sesuai kan. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Tadi Mas Rifki sudah tanya ya. Ini saya lowerkan. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau mungkin memberikan pendapat atau bertanya? Oh ini ada nanyanya software. Mas Asraf Lukman, nanyanya software apa saja yang digunakan oleh Mbak Masita dalam geografi? Ini mungkin Mas Lukman ini mungkin ini, apa namanya, mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru ya. Okay. Nanti masih teman-teman baru. Di kuliah banyak software lah, semua dicoba. Tapi ya itu aja pesan dari saya, pakai software bajakan itu dosa, ingat-ingat ya. Gak apa-apa, tapi kalau sendiri. Buat belajar. Gak apa-apa, tapi kalau buat belajar. Tapi kalau buat cari duit jangan.
Ya, kalau untuk belajar sepertinya memang harus dipelajari dulu kali ini semua. Iya, terus nanti cari duit beli beli yang asli. Kalau software banyak kok, semua saya tuh bisa bikin kodi karena kita basicnya dulu di geografi user, pengguna software gitu, beda. Jadi itu poin penting dari kita yang udah kuliah di geografi, kenapa? Karena kita memulai diri sebagai user. Saat kita mau shifting menjadi developer, kita tahu yang kita inginkan tuh apa. Kita udah pernah punya experience sebagai user. Nah, itu adalah kekurangan dari teman-teman IT. Teman-teman IT nggak pernah jadi user dari software data spasial. Jadi mereka nggak tahu sebenarnya yang kita inginkan itu apa. Nah, itu keuntungan. Keuntungan kita orang geografi. Yeah. Kerugiannya belajar IT yang susah itu. Oke, okay. Nice. Ada lagi yang mau tanya, teman-teman? Ini gimana nih? Kira-kira tambah semangat nggak kuliah geografi? Yang tambah semangat, raise hand dong, gitu. Biar aku tahu ini... Ini ada semua, apa ada yang udah bobo siang gitu ya? Atau bobo apa sore. Gitu? Ini semangat. Bobo sore, udah diangkringan. Ini ada yang raise high, raise hand. Oh, satu. Okay. Satu masih semangat. Ada lagi yang masih semangat? masih ada. Masih semua barunya ada berapa orang nih? Semangat. Oh, ya. Oh, mantap. Oke, okay. Mantap nih, jadi semangat ya kuliah geografi ya. Menarik sekali kan teman-teman. Jadi makin inilah. Makin yakin. Makin yakin. Oke, saya akan beri kesempatan terakhir lagi teman-teman. Ini ada yang bertanya. Jadi lebih paham mata kuliah entrepreneur untuk apa di geografi? Oke, nice. Baik, baik. Fitriani temanku tuh. Oh ini Mbak Pipit ya? Mbak Pipit ya? Oh. Iya kayaknya. Mbak Pipit ya? Oh halo. Iya. Oke. Mantap, terima kasih Kak. Oke. Baik. Ini dari salam dari Mbak Pipit. Mbak Pipit. Oke, sepertinya mungkin sudah cukup teman-teman. Ada yang minta, ada yang salam fallback IG saya Mbak. Oh iya, kalau IG aku ini ya. Dari IG-nya IG Mbak perusahaan. Oke. Oh, oke, okay. Ini kalau untuk yang IG-nya Mbak Masita. Iya. Ya, right. Isinya bayi kalau di situ nggak scientific, pokoknya tenang aja. Fun-fun di situ. Itu fun-fun aja. Oke, okay. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Masita atas partisipasi, atas pemaparan yang sangat inspiratif, sangat membangun sekali untuk teman-teman. Bisa semoga semakin meyakinkan teman-teman untuk bisa makin giat belajar di geografi. Oke, itu tadi. Oke, nanti share-nya di ini. Baik, terima kasih Mbak Masita sekali lagi. Untuk teman-teman juga, untuk partisipan, terima kasih atas kerjasamanya. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya rasa cukup sekian dari kami. Panitia pelaksana untuk kegiatan lecture hari ini. Terima kasih sekali lagi dan selamat sore. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semua. Terima kasih Mbak Masita. Ya. Terima kasih Mbak Masita. Ya. Ya. Sehat selalu Mbak. Ya. Terima kasih semua. Saya leave ya. Ya, ya terima, terima kasih. Jangan lip sit. Yoi. Yo. Makasih Mas Putu. Makasih Nuki. Wah, ini Frina baru nama. Makasih Mas Putu. Oke. Okay. Livia, makasih. Oke, okay, terima kasih. Thank you, Mas.